Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel di channel yang ngebahas putar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Oke teman-teman di video kali ini saya mau ngebahas tentang uh, layanan dari Maxim ya yang terbaru yaitu Bex Express. Nah bagi kamu yang belum tahu silakan uh, buka aplikasi Maxim Drivermu ya teman-teman untuk mengetahui layanan ini. Dan perlu diketahui juga bahwa layanan back express ini tarifnya itu lebih uh, mahal ya, nih back express ya, di bawahnya back delivery express. Nah, di sini di bagian di bagian paling bawah ya, uh, back express itu tuh, nah kalau melihat dari namanya, teman-teman, uh, layanan ini jelas memiliki keuntungan lebih cepat ya dibandingkan dengan maksim back yang biasa. Nah, ini maksim back yang biasa. Nah, kalau yang maksim e, back express ini yang harusnya misalkan dia 9,9 e, ribu gitu. Nah, dengan back express itu tarifnya dia bisa lebih mahal. Nah, kayak gitu kan. Di sini teman-teman, kalau misalkan kita buka ya di bagian aplikasi maksim penumpang itu mempunyai harga yang lebih besar ya tarifnya saya akan coba nih nah saya di sini mau menuju ke Uin contohnya nah, ini nanti bisa di Gunakan oleh customer ya atau pelanggan yang buru-buru. Nah, ini kan bag yang biasa nih. Saya klik ya, teman-teman. Tuh, ini bag yang biasa. Kalau bag yang biasa itu tarifnya 9.700. Tapi kalau bag express itu tarifnya 20 5.700. Dan di sini ternyata kita juga bisa memesan secara dua langsung ya. Tuh, jadi E, mungkin nanti kedepannya kayak gini, si customer di sisi lain dia order untuk pack yang biasa sama order yang cepat jadi dua sekaligus. tapi kan lebih mahal kan. biasanya kalau customernya nggak buru-buru ya udah udah tes dua aplikasi ya kan. setelah ini order itu nanti bisa e, order lagi kayak gitu. nah di sini e, driver masih harus paham ya kalau misalkan mendapatkan e, tarif yang back express ini artinya kita harus memaklumi juga bahwa si customer ini buru-buru uh, sehingganya dari sisi tarif juga lebih mahal dan kita pun jangan kesel gitu loh karena beberapa driver itu ya kesel saya juga kesel sih sebenarnya kalau ketemu customer yang dia itu minta cepat gitu loh minta buru-buru gitu loh nah itu saya juga kadang-kadang kesel teman-teman cuman kalau dengan adanya layanan back express ini kita harus uh, maklum ya teman-teman ya maklum dengan uh, permintaan dari customer kalau misalnya uh, si customer ini meminta kita untuk lebih meskipun di sini kebanyakan dari customer itu memilih yang ini juga ya yang reguler sama yang back yang biasa cuman dalam kondisi tertentu nanti mungkin bisa Digunakan kayak gitu ya. Nah, ini kan saya ada di daerah ataupun kota Bandar Lampung ya. Saya akan coba buka di daerah lain. Kalau di Jakarta itu kayaknya lebih banyak deh layanannya ya. Saya akan coba buka di daerah Jakarta seperti apa. Oke, kita sudah berubah menjadi daerah Jakarta teman-teman. di sini lebih banyak lagi ya di daerah Jakarta layanannya tuh luar <laughs> biasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 ada back express, ada corporate back delivery corporate back delivery reguler ini banyak banget ya ada corporate bike gitu kan nah di sini kalau di bagian di daerah Jakarta teman-teman saya akan coba juga cek ya kalau oh lihat aturannya dulu kebanyakan di sini kalau yang corporate corporate ini nggak ada ya, adanya back delivery reguler, sama back sangat hemat, back, sa uh, back express juga uh, sedikit yang order ya. cuman mau lihat dulu uh, perbedaannya. saya rubah dulu ya daerahnya, bisa nggak nih? kita coba rubah di bagian parameter area, kita cari daerah Jakarta. Oke, sudah berubah menjadi daerah Jakarta ya, teman-teman. Saya akan coba eh uh, back ya. Nah, ini belum connect, teman-teman. Jadi masih uh, apa namanya? Masih di daerah Pantar Lampung Teman saya coba rubah ke daerah Jakarta dulu. Kemayoran ya, Jakarta nih. Nah, di sini dulu coba mau ngecek ee, perbedaannya ya. Coba ya, ini ada stasiun Juanda. Nanti ya di daerah situ paling nggak jauh, nah ini terminal Busenen. Kita ke stasiun Juanda coba ya. ini masih di daerah Jakarta ya teman-teman ya nah ini nih. ini stasiun Juanda ya kan nggak terlalu jauh nih kalau nggak ini stasiun soal Besar kita coba ya untuk uh, mengetahui uh, tarifnya nih kalau masih di Jakarta itu seperti apa karena kan kalau aku ada di Bandar Lampung teman-teman Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa narik daerah Jakarta ya. Siapa tahu nanti bisa konvoy di sana. Oke, kita lihat ya teman-teman di bagian bagnya. Nah, ini masih belum connect ya. Ini masih di daerah Bandar Lampung jadi belum ada perbedaan yang signifikan. Cuman kalau untuk uh, bag sangat hematnya itu tarifnya 11.500. Kalau di Bandar Lampung kan tarifnya itu 8.900 ya itu yang paling dekatnya. Nah, paling gitu, teman-teman, untuk perbedaannya. Yang jelas, kita selaku driver juga harus mengerti, ya, mengerti kalau misalnya ada beberapa layanan yang memang dikhususkan dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga kita juga bisa memaklumi kondisi dari penumpang itu sendiri. Nah mungkin itu aja, itu aja teman-teman yang bisa di-share di video kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan semoga selalu lancar rezeki kita Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh